الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه. Benda yang tidak naik sampai tangga maujud sehingga nampak, sebab dia kata tadi tak maujud pada zahir, tapi tak boleh nafi, tidak dapat dinafi pada akal, disamai fi zihni, pada akal. Ini panggil hal. Sifat hal mana benda tak naik tangga maujud hatta tu syahadah sehingga boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia tidak dinafikan tak ada terus sehingga jadi adam mutlak, tak ada terus, tidak di antara baginan maujud wal makdum. Kalau kita mudah-mudah kita kan, kita makan sedap kuih yang kita makan atau makanan yang kita makan maujud nampak. Bila kita makan sedap, di sedap tu nampak tak? Di sedap tak nampak. Semua kita faham. Kalau tunjukkan sedap mana nampak sedap? Nampak benda tu ain makul, benda yang kita makan nampak tak? Tapi di sedap dia tak nampak. Atau dia panggil baina, antara, antara ada dengan tak ada. Ya, ha, itu asyaknya itu maturidiyah. Sini ada ikhtilaf, dia panggil ikhtilaf sutahiyah. Ikhtilaf sutahiyah bagian ujung, bukan bukan dasar dia lah. Ya, ha, dia summa sabun sifatin tusamma sifatil ma'nawiyah. Kemudian dia bersabit beberapa yang telah terdahulu, mana sifat dia telah ma'ani 7, ya salbiah 5 dan nafsiah 1. Jadi berapa? 13. Ha, sini masuk yang 7 lagi. Atas tiap-tiap mukallaf wajib mengiktikadkan pada zat Allah Ta'ala ber-7 sifat. Dinama akan dia sifat maknawiyah. Dan makna sifat maknawiyah, barang yang tiada maujud pada zahir itu. Lam tartaki ila darajatil maujud hatta tushahadah. Dia tak naik tangga ada sehingga nampak dengan mata kepala tak. Tapi tidak makdum, dia tidak kata turun tangga tak ada terus. Ya, pada akal nampak. Ya, ini diwajibkan. Yang mewajibkan bagi sifat, bagi zat selamanya kekal zat. Maknanya, kalau zat tu zat yang kekal, maka maknawiyah dia kekal lah. Kalau zat itu bukan sifat yang kekal, zat yang kekal macam makhluk, maka maknawiyah kita pun, begitulah maknanya, makdum akan binasa. Ya. Kita pun ada maknawiyah, kita pun ada ma'ani. Cuma ma'ani kita ialah hudus dia baharu. Allah Ta'ala punya qadim sediakan. Itu beza antara ma'ani maknawiyah kita dengan ma'ani dan maknawiyah Allah Ta'ala. Macam wujud jugalah. Kita wujud, Allah Ta'ala wujud sama ke? Mana sama? Wujud Allah Ta'ala wujud yang zati. Ya, wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan selama-lamanya. Adapun hidup kita ni macam batu nengsan. Batu nengsan. Asal tak ada, kemudian tak ada balik. Ada kita ni dikepit oleh dua batu ninsan. Dia apa? Adamain. Adaman Adamus sabik lirujud satu. Kemudian Adamul lahik lirujud. Adam sabik mana ketiadaan ada kita ni, didahului oleh ketiadaan yang mendahului bagi ada kita. Apa dia ketiadaan? Ketiadaan. Asal kita tahun 60, 50. Sebelum tu, tak ada. Sebelum tu dipanggil apa? Adamun, ain dal mim, Adamun as-sabiq, ketiadaan yang mendahului. Sekarang kita ada. Malaikat maut sampai itu kita pun tiada. Yang tiada yang kedua ni dipanggil Adamun lahik, ketiadaan yang menghubungi bagi wujud, yang memadamkan wujud kita. Maka kita duduk antara dua. Ya. Ada kita sekarang ni duduk antara dua. Asal tak ada, kemudian besok tak ada lagi. Ha, jadi tengah-tengah. Sebab wujud ni dia panggil bukan wujud yang hakiki. Semua selain dari Allah sama je taraf wujud dia tidak hakiki. Wujud yang hakiki Allah Ta'ala. Wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dia sedia. Dan dia tidak akan binasa, dia baki, bakak, kekal selama. Itu wujud yang zati. Siapa yang ada bersifat wujud zati tunggal Allah Ta'ala sedia. Itu wujud yang hakiki. Dia bagi makna la mawujud illallah. Dia ada mawujud sebenar melainkan Allah Ta'ala. Satu. Dan wujud yang sebenar diletakkan nama dia wujudul mutlak. Mana wujud yang tidak muqayyad. Wujud yang tidak mutlak selain daripada Allah makhluk. Wujud kita ni panggil muqayyadun. Muqayyad. Apa makna muqayyad? Dia diikat, dia ditambat.
siapa yang menambat Allah Ta'ala. Ada kita, siapa tentu? Dia. Lahir kita bila? Dia tentu. Ya, mati kita bila? Dia tentu. Kita lahir di mana? Siapa bapa kita? Siapa mak kita? Apa bangsa kita? Semua dia tentu. Kita boleh tentu? Kalau tentu, boleh tentulah. Eh, saya nak mati rasa lagi betul. Dia. Dan dengan besok di padam, Allah mana? Jadi maknanya semua dalam penentuan. Tak ada siapa boleh lagi. Maka wujud seluruh makhluk dipanggil muqayyadun, mana diikat, tertambat. Ini usuluddin tauhid am. Kalau tauhid khas, ilmu tasawuf diangkat peringkat. Kita terikat sekarang, keterberikatan kita dengan Allah, sila pandang sampai terang. Pandang, keterberikatan kita terikat dengan Tuhan ini, pandang sampai terang sehingga padam wujud makhluk yang nampak dia je. Ya, sebab terikat bayang, nampak kan? Tapi bila jumpa tampak Tuan bayang, kita tak nampak lagi dah. Dia dah nampak dekat naku, bayang cap puh, oh rupanya kasih, misalnya dia tengok dia kasih je, bayang kita tengok hilang, hilang bayang sebab dah nampak Tuan dia. Sebab itulah kita dengan Tuhan, bila tengok makhluk-makhluk dia tak nampak, sebenar-benar nampak. Bila dia tap, tutup dia, tajali kebesaran dia, pum, hilang makhluk dah. Dia keluar mulut dia, la mawjud illallah. Tiada mawjud sebenar melainkan Allah Ta'ala. Jadi wujud makhluk dipanggil membayangi akan kewujudan Allah Ta'ala. Maka wujud Tuhan dipanggil wujud yang hakiki. Adapun wujud kita dipanggil wujud yang majas. Lawan majas, majas mana sandar, hakiki dia. Ya. Ha, tadi muqayyad, Allah Ta'ala apa? Mutlak. Apa makna mutlak? Dia tidak dikait dengan sesiapa. Dia tidak terikat dengan sesiapa. Itulah tingginya darajat kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Yang mewajibkan bagi zat. Siapa yang mewajibkan ni? Sifat maknawiyah ni. Yang mewajibkan bagi zat selama-lama, mana pun wajib, dia tidak bercerai tanggal dengan zat selama-lama kekal zat. Kalau zat tu pesen zat baru macam kita, binasa dia, binasalah sifat maknawiyah. Kalau zat Allah Ta'ala kekal, kekallah sifat maknawi, maknawiyah. Sebab apa? Sebab az-zat la yakhnu 'anil sifat. Zat ni tak sunyi daripada sifat. Az-sifat pula yaqumu bizat, dia berdiri pada zat, dua benda. Ya, zat mesti bersifat. Dan sifat dia tak duduk sendiri, sifat berdiri di zat. Ah, itu dia. Habis.